sisi barang plus 3, jadi dia otomatis beli ruby 3 untuk tempaka plus 6. Dan dia akan otomatis beli untuk tempaka plus 7. Kondisi sukses atau fail, dia akan ngecek kembali untuk plusnya. Kalau plus yang udah 7, dia akan lakukan untuk kondisi di plus 8. Nah, untuk di plus 8, dia akan ambil ke ATB-nya. Nah, ATB dia akan cross-check lagi sudah masuk atau belum. Kalau belum masuk, dia akan tarik ulang.